Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya kita sekarang? Tentulah kabar baik, semua karena perkenanan Tuhan Yesus kepada kita. Saudaraku, sebelum kita melakukan aktivitas kehidupan kita sepanjang hari ini, baiklah kita menyapa Tuhan melalui firman-Nya. Sebelumnya, mari kita berdoa. Maha besar Engkau ya Allah, Bapa yang bertahta di kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kehidupan kami Tuhan. Hingga kami boleh leluasa di pagi hari ini dengan menghirup udara segar-Mu, dengan nafas kehidupan yang baru, dengan kesehatan yang baru. Tuhan Yesus, kami mau menyapa Engkau melalui firman-Mu. Tuhan, bukakan hati dan pikiran kami. Biarlah Roh Kudus-Mu ya Bapa yang mengajari dan memimpin kami serta membimbing kami Tuhan, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Bapa yang baik, begitu juga dengan hamba-Mu ini ya Bapa. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu, Engkau memperlengkapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan Yesus. Sembunyikan hamba di belakang salib-Mu ya Bapa, agar hamba-Mu dapat memberitakan isi hati-Mu kepada semua umat-Mu yang mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Roma 6 ayat 8 yang berbunyi, "Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia." Amin. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beberapa hari yang lalu kita baru saja memperingati hari kematian Tuhan Yesus yang disebut dengan Jumat Agung, dan memperingati hari kebangkitannya, yaitu dengan kita sebut hari Paskah. Saudaraku, dalam menghadapi kehidupan ini, di dunia yang sangat fana ini, kita harus yakin dengan iman kita, dengan iman kepercayaan kita, bahwa tidak ada keselamatan yang lain selain dari Yesus Kristus yang telah memberikan keselamatan kepada kita semuanya. Yesus Kristus telah menyelamatkan kita dengan kasih-Nya. Dia mengorbankan diri-Nya, mati disalibkan, hanya untuk menebus dosa kita umat manusia. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perlu kita garis bawahi bahwa Yesus mati bukan karena dia berdosa, tapi saudaraku, dia mati di kayu salib karena dosa-dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi berdosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Yesus disalibkan satu kali untuk selama-lamanya. Maut telah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih, kita telah satu dengan kematian-Nya, dengan kematian Yesus dan juga kebangkitan-Nya, yang mana dari kuasa dosa kita telah dilepaskan karena kita telah turut dalam kematian Kristus. Manusia lama kita telah mati bersama-sama dengan kematian Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan kebangkitan-Nya kita hidup dengan Dia, yaitu kehidupan kita yang baru. Dalam arti hidup baru ini adalah saudaraku, tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi menjadi hamba Allah. Hamba Allah yang selalu seturut dengan kehendak Allah. Saudaraku, kuasa Kristus telah melepaskan kita dari kuasa-kuasa dosa. Namun, walaupun kita telah memasuki kehidupan yang baru,
daya pikat dosa sering juga menaklukkan kita untuk diperhamba oleh dosa di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Oleh karena itu, saudaraku, kita harus berkomitmen pada diri kita sendiri untuk tidak berkompromi dengan dosa, untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan Yesus. Hal ini dapat kita lakukan, saudaraku, dengan cara kita menjalin hubungan yang erat, menjalin hubungan yang karib dengan Allah. Salah satunya yaitu seperti kita harus taat dan tekun di dalam beribadah dan selalu berdoa senantiasa. Apa yang menjadi kemelut di dalam kehidupan kita, apa yang menjadi problem dalam kehidupan kita, kita bawa ke dalam tangan Tuhan melalui doa-doa syafaat kita. Dan kita harus sering membaca firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan kita menjauhkan diri kita dari kumpulan-kumpulan pencemooh dan lain sebagainya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, bagaimana dengan kehidupan kita, saudaraku? Apakah kita tetap mau menyalibkan Yesus di dalam kehidupan kita? Saudaraku yang terkasih, walau seberat apapun kondisi hidup yang kita alami, yang kondisi hidup yang kita hadapi, seperti dampak virus COVID-19 yang kita hadapi lebih dari 1 tahun lebih, banyak yang terjadi di dalam kehidupan kita. Banyak saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan. Banyak saudara-saudara kita yang merasakan tertekan. Dan kita merasakan ekonomi kita semakin melemah, semakin surut. Dan ruang lingkup kita sangat-sangatlah dibatasi. Bahkan kita beribadah pun sangat-sangat dibatasi. Tidak bisa leluasa seperti sebelum adanya COVID-19. Bahkan saudaraku, kita banyak kehilangan saudara-saudara yang kita kasihi, yang kita cintai, meninggalkan kita karena terpapar virus COVID-19. Belum lagi tuh, saudaraku, di dalam kehidupan kita, kita banyak menghadapi pahitnya perlakuan-perlakuan saudara-saudara kita terhadap diri kita, sehingga banyak menimbulkan kekesalan, banyak menimbulkan keamarahan di dalam diri kita, banyak menimbulkan dendam di dalam hidup kita. Mari saudaraku, kita sudah menjadi manusia yang baru. Ingatlah saudaraku, jangan biarkan semuanya itu memasuki pikiran kita untuk berbuat yang tidak baik. Tapi ingatlah saudaraku, bahwa kita mempunyai Allah yang maha kasih, yang mempunyai daya pikat yang luar biasa, yang dapat membawa kita pada kehidupan yang kekal. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus di dalam kehidupannya, di dalam hidupnya sehari-hari, tidak akan pernah merasa nyaman untuk berbuat dosa. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita membalikkan kehidupan kita. Dan kita mau menanggalkan manusia lama kita. Kita sudah menjadi manusia yang baru yang diberikan oleh Tuhan kepada kita di dalam kebangkitannya. Sehingga roh yang di dalam kita semangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan serta melayaninya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa yang baik, Engkau sungguh luar biasa baik bagi kehidupan kami. Engkau Allah yang maha kasih, yang rela berkorban hanya untuk menebus dosa-dosa kami umat-Mu ya Bapa. Tuhan, oleh karena kasih-Mu, Engkau tetap setia membuka tangan-Mu Tuhan, mengajak kami untuk terus datang kepada Engkau Bapa di dalam kehidupan kami yang sungguh sangat tersudut kembali ke tersudut Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami bersyukur mempunyai Allah yang luar biasa yang boleh mengangkat kami dari lumpur dosa dan membasuh kami dengan darah-Mu yang kudus. Biarlah Tuhan, Engkau tetap memimpin kami, menyertai kami di dalam kami melakukan aktivitas kami hari lepas hari. Biarlah apa yang kami lakukan Tuhan selalu untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa, menjadi berkat bagi sekeliling kami Tuhan, menjadi berkat bagi kehidupan kami secara pribadi. Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, mari Tuhan, Engkau selalu menuntun kami, menyertai kami, memberikan solusi-solusi yang terbaik bagi kehidupan kami. Engkau mati untuk menebus dosa kami. Dan Engkau bangkit Tuhan Yesus, menjadikan kami manusia yang baru ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan Yesus tetap memimpin dan mengajari kami di dalam menjalani hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, baik yang kami sengaja maupun tidak Tuhan, melalui tingkah laku, perbuatan, perkataan, serta pemikiran kami yang sudah melukakan hati sesama kami, terlebih melukakan hati-Mu ya Bapa, agar kami layak Tuhan Yesus menerima berkat-berkat yang akan Kau curahkan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus, kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.